Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Nah, sekarang ini saya akan mencangkul lagi, guys. Jadi jangan bosan ya kalau postingan saya itu selalu mencangkul dan di kebun terus. Ya karena ini Rendra Adi ini suka banget ini di kebun. Nah, saya sekarang ini sebelah sini sedikit ini belum saya cangkul. Tapi suasana panas banget ini, panas tapi dingin. Panas-panas dingin dong. Nah, di sini sebelahnya cabe itu belum saya cangkul, jadi saya akan cangkul sekali lagi karena nenek sedang nggak ada. Kesempatan ini saya gunakan sebisa mungkin. Dan saya akan tanemin nggak tahu apa, pokoknya dicangkul. Itu majikan sebenarnya ngomong tanam dong asparagus. Tapi benihnya belum beli. Waktu itu saya nanam sebelah sana itu rusak dimakan bekicot. Nah, sekarang saya akan tanamin di sini. Oke, kita mulai. Saya mulai mencangkul di sini. Nah, jadi saya pakai sarung tangan dulu karena waktu itu tangan saya itu melentung itu, nggak pakai sarung tangan sakit banget. Bukannya nggak mau apa ya, tangan saya itu kalau melentung itu mau kerja apa juga sakit. Oke, kita nyangkul lagi, olahraga guys. Ada tomat tumbuh, tomat ini subur banget. Jadi sayang banget kalau enggak saya rawat. We'll be right back.
Nah, di sini ada benih binahong. Jadi orang sini tuh suka banget makan binahong ya. Saya semai di sana. Semai dulu, nanti kalau tumbuh saya pisah-pisahin begitu ya. Nah, di sana juga ada dua gulut itu saya semai aja. Ini ada benih. Tapi nggak tahu ini sepertinya sawi, tapi nggak tahu juga ini apa ya. Saya semai aja. Dan ini biji kangkung, ini karena terlalu lama nggak tahu juga tumbuh apa enggak. Ini dari dulu saya di Taipei. Saya semai aja di sana. Oke, selesai saya panas-panasan. Nggak terasa ya, sudah jam 1 siang. Panas banget. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi, makan, tidur. Yuk, bye-bye.